Wow, guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana Panglima Andika tegas soal latihan tempur pasukan khusus Kopassus, Kopasgat dan juga Dejanka dengan Amerika Syarikat Army, guys. Huh, apa yang terjadi? Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini seperti biasa adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan kepada sesiapa yang belum lagi klik button subscribe yang baru saja masuk, please to click tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kalian semua memang mantap terbaik, guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, kita akan membuat sedikit lagi video reaction di channel Tribun Medan TV. Di mana kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan Panglima Andika tegas soal tempur pasukan khusus Kopassus, Kopasgat, Dejanka dengan US Army, guys. Apa-apapun, jom mari kita tonton dulu video ini. Apakah sebenarnya yang diperkatakan oleh Panglima Andika? Apa-apapun, jom kita semak dulu video ini, guys. So the one you just completed was the torchlight, right? On the 31st. And then what about with Kopassus? What is the program? So the Kopassus, the M2MC commando, the Kopassus SME, was for mission planning. Mission planning. Yeah, so that was a mission planning SME. And the day-to-day schedule is in here for you to view, but... Basically it's classroom or what? Basically classroom. Classroom. Wow, apa terjadi, guys? Nampak tegas persoalan daripada Panglima Andika. Panglima Jeneral Andika Perkasa menegaskan soal latihan tempur pasukan TNI dengan US Army. Dengan latihan ini, nantinya pasukan khusus daripada 3 matra TNI iaitu Kopassus, Kopasgat, Dejanka dan Kopassus TNI. Latihan bersama dengan bertujuan untuk agar menguat persahabatan di antara Amerika dan Indonesia. TNI menerima paparan rencana latihan bersama dari Special Operation Force United States yang akan melibatkan pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia dari 3 matra. Terima kasih Bapak dan Bapak-Bapak dan hormati saya untuk menjelaskan program ini Kopassus seluruh angkatan laut, udara, darat. Dan di bertugas ke embassy ada tim khusus bernama MSAT. Dan MSAT tim Corps Marinere tetapi bisa melakukan udara, angkatan darat, dan laut. Dan pasukan MSAT Ben, tim Ben dan Sai, tim Sergeant, MSAT. So it's pasukan paling baru di keluarga Kopassus Amerika. The Marine Special Operations Unit is the newest Special Operations Force in our Special Operations family. Latihan yang melibatkan pasukan khusus mulai dari Kopassus, Kopasgat, Dejanka hingga Koopsus TNI ditujukan agar bisa menjadi penguat persahabatan yang saling mendukung antara Indonesia dan Amerika Serikat. Now, so the one you just completed was the torchlight, right? On the 31st. And then what about with Kopassus? What is the program? So the Kopassus, the M2MC commando, the Kopassus SME, was for mission planning. Mission planning. Yeah, so that was a mission planning SME. And the day-to-day schedule is in here for you to view, but... Basically, it's classroom or something? Basically, classroom. Classroom. Yeah, so, and some team building. And some team building, like some sports or some sort of like team building exercise. But that one, very low cost. It would just be really just a classroom exercise. Classroom, okay. And then July with Kopassus. Right, so July for Kopassus, that we have already done the initial planning for. So that will be... sniper training and terminal attack controller training. So. Now, but this Kopassgat, any update on that?
That one is still on track. We need to do a final planning conference for it, but we did the initial planning conference, and I have not heard anything about cancellation. Okay. What about the Coopsis? The Coopsis, we just had our MPC, and that was last week. MPC's middle planning conference. Middle planning conference. And that one is still on schedule as well. Okay. That will focus on our operations cycle. Kesempatan untuk berinteraksi dan membangun koneksi persahabatan dengan pasukan khusus Indo-Pacific Command merupakan momen berharga yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk menimba ilmu dan pengalaman bagi prajurit TNI. Tapi dengan interaksi itu justru membuat masing-masing prajurit kita lebih berani berkomunikasi. Ya kan? Dan yang paling, menurut saya yang paling penting adalah tadi, buat prajurit kita juga punya teman. Guys, kalau kita tengok sejak penglimaan Dika menjadi ketua di dalam TNI di Indonesia, banyak sekali kerjasama latihan bersama dengan ketenteraan-ketenteraan di luar daripada Indonesia. Sebab kalau kita tengok setiap latihan untuk ketenteraan sangat penting. Sama ada untuk kepentingan diri setiap ketenteraan maupun untuk jalinan kerjasama yang dijalinkan bersama dengan Indonesia, bersama dengan negara-negara di luar daripada Indonesia. Sebab kalau kita tengok banyak sekali manfaat yang dibuat apabila kita menjalinkan latihan bersama dengan negara-negara yang besar di luar daripada Indonesia. Sebab kalau kita tengok secara general ya, Panglima Andika ini apabila beliau menjadi ketua di dalam TNI di Indonesia, beliau mementingkan setiap pegawai-pegawai ketenteraan di setiap TNI ini mempunyai skill ataupun mempunyai kemahiran yang tertentu di dalam bidang yang mereka kuasai. Dan kalau kita tengok beberapa hari lepas di mana Panglima Andika telah berjumpa dengan ketua latihan daripada Amerika Syarikat sendiri, yang di mana ketenteraan daripada Amerika Syarikat ini yang akan menjadi trainer. Dan kalau kita tengok di mana US Army ini akan memberi latihan khusus kepada pasukan khusus di Indonesia kepada tiga matra di Indonesia, iaitu Kopassus, Kopasgat dan juga Dejanka, di mana ketiga-tiga matra ini akan diberi latihan khusus secara terperinci oleh US Army. Di mana kalau kita tengok video sebentar tadi di mana Panglima Andika dia bertanya kepada ketua US Army yang akan memberi latihan kepada ketenteraan khusus di Indonesia, dia tanya apakah spesifik latihan yang akan diberikan kepada tiga matra di Indonesia. Sebab kalau kita tengok tiga matra di Indonesia ini seperti Kopassus, Kopasgat dan juga Dejanka merupakan pasukan yang tertinggi ataupun pasukan yang paling penting di dalam TNI di Indonesia. Sebab kalau kita tengok Kopassus, Kopasgat dan juga Dejanka ini, mereka mempunyai level yang lebih tinggi dan mempunyai kemahiran yang sangat-sangat luar biasa berbanding dengan pasukan TNI yang lain, guys. Dan sebab itulah kalau kita tengok ketiga-tiga matra ini diberi latihan khusus oleh US Army, di mana request daripada Panglima Andika. Mana kalau kita tengok Panglima Andika ini mahu ketiga-tiga matra ini mempunyai kemahiran yang begitu khusus terhadap dalam sesuatu kemahiran di dalam ketenteraan. Dan kalau kita tengok US Army merupakan salah satu ketenteraan yang paling banyak pengalaman, yang mempunyai luas pengalaman di dalam bidang ketenteraan. Jadi di mana Panglima Andika merequest khas di mana daripada US Army untuk memberi latihan khusus kepada tiga matra TNI di Indonesia supaya mereka lebih mahir untuk mengendali semasa berlakunya peperangan. Ini paling sangat-sangat penting, guys, di dalam diri seseorang ketenteraan. Semakin banyak mereka menimba ilmu semasa latihan, semakin banyak teori, semakin banyak amali, semakin banyak praktis yang dilakukan, apabila berlakunya peperangan mereka akan terbiasa dan mereka akan tahu bagaimana untuk mengendali dalam sesuatu situasi peperangan apabila terjadi. Dan ini juga dapat meningkatkan kualiti seorang ketenteraan apabila kemahiran yang diaplikasikan apabila mereka memang cukup-cukup mahir mengendali, guys. Inilah pentingnya kekuatan, kemahiran diaplikasikan semasa latihan ini, di mana ketiga-tiga matra di Indonesia iaitu Kopassus, Kopasgat dan juga Dejanka diberi latihan khas daripada US Army. Bukan kaleng-kaleng, guys.
Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.